semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Di hari yang bahagia ini, saya sejenak say goodbye kepada aktivitas korah-korah, isah-isah, cuci piring, cuci baju, gosok, and everything yang mengencokkan saya sebagai tulang panggul keluarga ini. Mbok-mbok ini hari ini mau dianda nemblok-nemblok, mau jadi biduan. Aduh. Ora yo bun, ini aku mau menghadiri pernikahan De Intan yang akan menjadi be the one di hati suaminya. Yalah uhui. Sudah siap-siap ini aku dari pagi buta untuk menghadiri acara De Intan in the Niten. Mesti banyak yang tanya, Mbak Terry kok masih bisa dandan padahal punya dua bocil yang heboh? Ya caranya harus bangun lebih dulu untuk menyiapkan semuanya yo bun. Kalau tidak saya bisa dremos. Oh no. Soale persiapan dengan bocil ini sangat-sangat tidak bisa diprediksi MUI. Harus mandiin anak yang membutuhkan ekstra kesabaran, mengenakan pakaian yang tidak semudah menggunakan eyeliner. Lebih rumit ya bunda-bundi, karena harus ada drama tawaf mengelilingi rumah. Jadi harus gimana caranya bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar sesuai dengan planning. Lelah, pembukaan macam apa yang ngalor ngidul ini? Oke, akhirnya sampai di TKP alias tempat kejadian pernikahan. Dekornya ini memang sederhana ya bunda bundi, tapi cantul marintul. Pilihan mantennya sendiri nih ya bun, pokoknya gemes tenang. Alhamdulillah anak-anak tidak tantrum hari ini dan situasi bisa dikondisikan dengan baik. Pokoknya aku sebagai mbok-mbok ini harus memikirkan hal sesepele mengendalikan anak dengan pengendali air, udara, dan juga avanage. Apa toh? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu kekhidmatan dalam sebuah acara yang sakral ini ya bunda bundi. Jangan sampai anak-anak tantrum bengok-bengok di tengah acara ya bun. Jadi harus disogok apa maunya gitu loh ya bunda bundi, perut kenyang dan dia bisa full senyum. Nah ini mampir dulu ke tempat Mbah Konge, nguntel-nguntel Mbah Kong dulu sebelum acara wajib tenan ini ya bunda bundi. Anak-anak juga sudah mimik susu supaya tidak kehausan dan kenyang gitu loh ya, karena tidak bisa nenen. Ini mbok iklamine rempong kok sinden. Nah ini penampakan loh, kok penampakan, penampilan mantannya yang sangat cantik, gemoy sekali. Wajahnya yang sangat baby fish ini. Heh, kok baby fish? Baby fish ya bunda bundi. Adik sepupu suamiku yang sudah menikah ini. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat ya bunda bundi. Pertama ketemu makhluk Tuhan yang paling seksi ini di saat dia masih pakai seragam SMP. Tiba-tiba wis SMA, tiba-tiba kerja, terus tiba-tiba dipek wong ya bun, cepet eram. Jika dia sudah dewasa berarti saya sudah tua. Oh my honey bunny sweetie. Tapi alhamdulillah turut berbahagia karena Mbak Intan sudah menemukan jodoh yang insya Allah tepat setelah melalui banyak pulu-pulu. Oh ya, kemarin banyak yang nanya kenapa kok ada cerentelan di atas dekorasi itu seperti sotel, siwur, panci, entong, dan sembarang kalir. Kalau di sini di daerah Jawa Timur bagian sini ini dinamakan tradisi mantu mbubak ya bunda bundi. Mbubak sendiri merupakan upacara yang dilaksanakan sebagai pertanda bahwa pemangku hajat adalah orang yang baru pertama kali memangku hajat mantu dengan harapan agar pengantin cepat diberikan keturunan. Pokoknya harapan-harapan yang baik. Dan ini memang Mbah Harto itu baru mantu pertama ya bun. Jadi mantunya mbubak kalau di sini memang dicendali seperti itu untuk nantinya rebutan ya bunda bundi. Pokoknya intinya begitu, karena saya bukan mbah-mbah sesepuh jadi saya kurang mengerti untuk detailnya. Dan bunda bundi bisa kepoin di Mbah Google saja karena mbah yang ini belum sepuh. Pokoknya alhamdulillah Mbak Intan sudah menemukan laki-laki yang tidak hanya menyuruh makan tapi tidak membelikan beras. Ini sudah insya Allah sah ya bunda bundi. Dan ini kondisinya semuanya sudah melumpuh atau sudah berkumpul ya, ada Pak D, ada ayah dari manten, ada suamiku, ada aku. Pokoknya seluruh keluarga besar sudah berkumpul di sini. Dan ini De Esa sedikit mereok karena minta gedang. Tidak boleh yo Dek. Nah ini dia ada bapak pengendali hujan, suami dari Mbak Rara, Rara Dini, aku dewe kui. Mbak Rara pengendali hujan, duduk.
Okay, karena acara akan segera dimulai, saya harus mengendalikan Dede Esal yang sudah mengeluarkan tanda-tanda rewil ini. Dan setelah menunggu lama, enggak begitu lama ya, akhirnya acara yang kami tunggu-tunggu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah dan restu mama papa. Yang galer catur prasetyo kanthi mas kawin buat pun bayar tunai kula tampi masyarakat kawin wali panjenengan kagem nikahaken yoga putri panjenengan ingkang asma Veronica Intan Maulana pikantuk cantuk catur prasetyo kanthi mas kawin kasebat ibu bayar kontan ya catur prasetyo kula sawetara Veronica Intan Maulana binti Soeharto mewakili Bimahri Dinarun Wahidun wa Milgani wa Sa'umiatin wa Asratu Alafi Rupiatin Halam. Ya saudara Catur Prasetyo, sungguh saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan Veronica Intan Maulana binti Soeharto yang walinya ayah kandungnya telah melaksanakan pasar tawakil wali kepada saya dengan mas kawin berupa emas 1 dinar dan uang 2.710.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Veronica Intan Maulana binti Soeharto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala jan. Wa jama'a baina kum fa khair. Allahumma nawwir qulubahum bi nuril iman wal islam. Barak Allahumma bil ilmi wal taqwa. Wa sallallahu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Masya Allah, alhamdulillah sudah sah acara ijab kabul berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun dengan khusyuk. Khidmat ya bunda-bundi dan penuh haru ya bun, alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya yang ditunggu-tunggu datang yaitu primadona kami. Saat ini mari kita sambut sego rumpuk. Lah iki adine mbrebes mili, lah aku iki happy mergo sarapan sego rumpuk. Astagfirullah. Turut berbahagia ya. Segera mencari tempat yang nyaman untuk sarapan dulang Dede Esal yo bunda-bundi ki kancane wis nek rong piring aku lagi anya yo bunda-bundi dan Dede Esal setelah kenyang dia sangat happy ki yo. Ini Mas Fatan wis oleh es krim saka endi ya Allah. Pokoknya iki heran sama bocil-bocil ini wis heboh minta balon, minta es krim, minta sembarang kalir kesempatan ya bunda-bundi. Nah, mari kita sambut
Halo, ini dia Bapak Camat dari Kecamatan Bikini Bottom. Ini Dek Esal sedang merayu minta papi minta duit buat beli Civic Turbo. Orang ya Bunda Budi buat beli balon. Nah, ini sudah selesai acara ijab kabulnya. Terus ini memantau mas-mas catering, mbak-mbak catering yang sudah siap-siap set-set buat-buat karena nanti siang mau langsung temu manten ya Bunda Bundi. Karena acaranya di sini sudah selesai, jadi ini saya beranjak untuk membeli kue ya Bunda Bundi untuk nantinya balik lagi ke sana ya Bun. Karena acaranya masih lama, jam 1 siang ya Bunda Bundi, jadi ini kita melipir keluar sekalian mau beli kue titipan roti ya Bunda Bundi, bolu ini titipan ya Bun. Terus setelah ini mau langsung kembali lagi ke tempat acara. Wong dhewe lek kek kono ya. Sekalian mau ganti outfit supaya enggak gerah ya Bunda Bundi, jadi pulang dulu mandi terus ganti outfit. Ladalah, ini ternyata sudah ruame sekali. Ini wong pusat teko Pak Lek. Kasih jalan, kasih parkir, maksudnya ora oleh parkir iki soalnya teko keri dhewe. Karena semuanya tamunya ternyata sudah datang, belum semuanya ya. Ini sudah banyak yang datang. Dan lu kurangin sekarang. Ono cahyo subungan pak dan kopi halo terbobo. Beberapa susunan prosesi acaranya sudah berjalan dengan baik dan ini sudah waktunya royoan ya Bunda Budi, tapi aku nggak ikut royoan wedi nek keserimpet kebruan wong ya Bunda Budi. Lihatlah seperti ini cuplikannya, kalau mantu bubak itu seru banget royoan ini, termasuk cerindilannya itu mungil-mungil ya Bun, gak popo ini merusak estetika warna dari dekorasi, tapi ini sangat bermakna ya Bunda Budi bagi kami yang memiliki tradisi. Sing penting ora kompor sing dicantel ini dhuwur ya Bunda Budi, dan ini gedang sudah royoan, sudah dinggu royoan ya Bunda Bundi. Seperti inilah mereka adalah pengantin yang sangat cengingisan seperti ini. Sebenarnya pengantin wedok ini sangat receh sekali.
Terbang, Mas. Karena di luar sangat ruame, jadi anakku tak amankan di sini ya, Bun, supaya tidak heboh wisin. Aku nek sampai heboh dilihatin orang, jadi aku ngelik saja ya, Bunda Bundi, sambil memantau mantennya di sini. Dan ini acaranya mau dimulai lagi. Barakallah, akhirnya selesai acara dengan sangat lancar. Dan ini waktunya makan-makan ya, Bunda Bundi. Jadi bingung mau makan yang mana, sampai terasa kenyang karena bingung. Makanannya banyak ya, Bunda Bundi, karena ini masih usil-usilan. Jadi aku keren wae ya, Bun. Ini mau makan di tempat Mbah Kong aja supaya longgar, karena di sini banyak tenan orangnya ya, umpel-umpelan. Jadi mau makan di belakang supaya nggak kesenggol-senggol orang, bocil-bocilku ya, Bunda Bundi. Lah, setelah menikah itu dulu yang aku pikirkan bersama suami adalah panggilan sayang. Kira-kira setelah ini mereka memilih panggilan sayang apa ya, Bapak Ibu, Adik Kang Mas, niki Mas kopine, niki Dek, uang bulanannya 1M cukup ya. Atau Ayah Bunda Bunde, atau Papih Mami. Kalau aku sih akhirnya memilih Mamah Papa, bukan Papa Gedang yo, juga duduk Mamah Gedang, tapi Mamah Dedeh. Janjane dulu ki pengen manggil Mimi and Papi, but makananku istiwol, terlalu kontras dan tidak tepat sasaran. Halah, kok malah memikirkan yang tidak-tidak. Mau panggil Ayang juga boleh, terserah ya Bunda Bundi, sing penting gak manggil roh halus, pokoknya aman. Nah, ini sambil menikmati nyanyian mbaknya, sambil makan-makan yo, Bunda Bundi. Mbak penyanyi ini suaranya jan uapi lah. Ngene suamiku ngokon aku melu nyanyi. Oh, rusak acarane yo, Bunda Bundi. Wong suaraku ki serak-serak berserakan. Iso-iso podo keselek iki sing menikmati sajian nikmat ya, Bunda Bundi. Ya Allah, dari tak terpantau rame sampai ini aku baru mengambilkan makan buat Mas Fatan. Alhamdulillah kita melipir di rumah Mbah Bu wae, makan di sini supaya sedikit mencari keheningan ya, Bunda Bundi, supaya tidak gerusa-gerusu tengok kanan kiri saat makan ya. Aku ki bingung nek resepsi itu selalu bingung waktu makan itu sampai gak kolu mergo ngingeti wong akeh.
Nah, acara sudah selesai, ditutup dengan joget-joget tidak jelas seperti ini ya bunda-bundi. Tapi ini sangat meriah, banyak teman-teman sahabat-sahabat dari manten Bredes Med, kuwi basa Jawa nih. Yang sangat cantik-cantik dan masih unyu-unyu ya bunda-bundi. Ndelengi Mbak Bredes Med ayu-ayu kin joget, karo melu joget sisan aku, ben ora gendeng. Dilanjutkan, di penghujung acara ada acara lempar bunga. Nek kuwi aku wis ora ngantri ya bun, khusus untuk yang masih si single. Kalau lempar duit aku maju dhisik dhewe. Nah, ini acaranya alhamdulillah sudah selesai ya toh bunda-bundi, sangat happy, berjalan dengan lancar dan juga meriah alhamdulillah. Masyaallah tabarakallah. Ini bentukan kuis modal madul. Jadi waktunya kita segera pulang dan beristirahat ya bunda-bundi. Gak pulang ini sebenarnya aku langsung bubuk di tempat Mbah Bu ya. Dan ini dokumentasi foto-foto tadi ya bunda-bundi, iki dari kamera HP-ku. Bukan kamera apa tuh jenenge ngene, kamera tenanan, pokoknya dari kamera HP. Oke, sekian dulu ya bunda-bundi, terima kasih yang sudah mengikuti kerendeman hari ini di acara pernikahan saudaranya suamiku. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih, wassalamualaikum, bye-bye.